ini mengaku bahawa apabila saya meninggalkan isteri saya Wan Nur Hidayah binti Wan Muhammad Afandi selama tempoh 4 bulan hijrah berterusan dengan sengaja tanpa nafkah atau saya hilang kepada tempat yang tiada diketahui akan hidup atau matinya saya, atau saya telah menyebabkan kecederaan kepada tubuh badannya dan dia kemudian membuat pengaduan kepada mahkamah syariah dan mahkamah selepas siasatan yang wajar mendapati ianya benar, maka jatuhlah atasnya satu talak. Alhamdulillah syaitan bismillahirrahmanirrahim zawij ma'ala ma'amar wa bintu yang berhubung ma'amun al-tahsir Muhammad Hafidh Lutfi bin Sajli. Ya saya. Aku nikahkan dikau dan aku kahwinkan dikau dengan Wan Nur Hidayah binti Wan Muhammad Effendi yang berwakil walinya yang bapanya kepadaku dan mas kahwinnya RM10,000 tunai. Aku terima nikah Wan Nur Hidayah binti Wan Muhammad Effendi dengan mas kahwinnya RM10,000 tunai. Ku mau dia, tak mau yang lain, hanya dia yang selalu ada. Kala susah dan senangku, ku mau dia. Walau banyak perbedaan, ku ingin dia bahagia, nyala denganku. Oh, oh, oh. Biarkan ku jaganya sampai berkerutan putih rambutnya jadi saksi cintaku padanya. Oh, tak main-main hatiku. Apapun rintangannya ku ingin bersama dia. Ku mau dia, tak mau yang lain, hanya dia. Sana.